ngapain goblok-goblokan sih? Jadi awalnya yeah. Wes menang wes balik. Senyetir agak eh. Setala. Pedai lo jerbet-jerbet. Blok. Bapak, lu ajarin joget-joget sing biasa nih kalau. Ah, wis ora. Wis salah Pak, lucu-lucu. Saenu, meh rong taun kok Pak mule. Ya biasa ya arek iki kirim duit kayak nyumbang. Lah kok saiki ora? Ya mbok, paling rada duit. Halo, perkenalkan saya Agung Kurniawan, mahasiswa program studi televisi dan film angkatan 2014. Di sini saya adalah pengkarya sekaligus sutradara dari film Rawuh Orang Melu Gawe. Film Rawuh adalah film yang mencoba menawarkan fenomena tentang tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Jember. Kita tahu sendiri bahwa TKI adalah pahlawan bagi devisa negara. Menurut data BNP 2 TKI saja, pada akhir 2018 pendapatan untuk negara mencapai 1 triliun lebih. Namun, hal itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi pada pelaku TKI tersebut, bahwa mereka masih rentan akan pelanggaran hukum. Mulai dari mereka berangkat, bahkan penempatan sampai pura penempatan mereka masih rentan akan pelanggaran-pelanggaran hukum. Film Rawuh sendiri mencoba menawarkan fenomena tersebut dari sudut pandang keluarga yang ditinggalkan atau yang di rumah, bahwa sebenarnya pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan hanya pemerintah yang salah ataupun pelakunya juga yang salah, namun juga semestinya keluarga tersebut mampu untuk melindungi anak atau sanak saudaranya ketika mau berangkat, bahwa yang mereka lakukan masih secara fenomena yang terjadi di Jember malah bukan melindungi, malah mereka itu acuh akan hal-hal hukum tersebut, padahal bila mereka berangkat secara ilegal mereka rentan akan pelanggaran-pelanggaran mulai kekerasan bahkan human trafficking gitu. Mestinya kalau berangkat tanpa dokumen yang lengkap, karena TKI yang berangkat dengan secara ilegal itu khawatir akan hal-hal terus beda, gampang ditingkatkan. Kok meromor rumit kan aku? Dalam film Rawuh ini, saya sebagai sutradara mencoba menghadirkan cerita dari sudut pandang orang tua yang ditinggal di rumah atau dari karakter si Jumarlo tersebut. Karena seharusnya membuat film itu harus membuat salah satu tokoh yang sentral atau yang nantinya menjadi poin dari penonton. Pengkarya sebagai sutradara menghadirkan secara unsur-unsur sinematik ataupun unsur naratif dari karakter tersebut. Film Rawuh mungkin harus kalian tonton nanti, karena film ini akan terasa dekat apalagi bagi lingkungan kalian yang berada di Jember, khususnya mempunyai saudara atau lingkungan tetangga-tangga yang menjadi TKI. Hal yang menarik dari film Rawuh yang mestinya nanti kalian tonton adalah film ini akan merasa dekat bagi kalian dengan lingkungan sosial kalian atau mungkin dengan sanak saudara kalian, karena film Rawuh bukan hanya menawarkan fenomena tentang TKI tapi tentang berkaitan hubungan antara anak dan orang tua dan orang tua dengan lingkungan sekitarnya, karena film ini selain dibumbui dengan drama komedi, nanti ya pasti agak kalian akan merasa istilahnya apa ya, match. Mulai kesan dan pesan menjadi mahasiswa PSTF adalah apa ya, dulu saya itu sebenarnya nggak ada kepikiran loh, nggak ada kepikiran buat kuliah di ranah audio dan visual,
karena saya dulu secara background itu juga lulusan SMA. Juga saya dulu juga pernah daftar menjadi angkatan tapi nggak terima, tiba-tiba saya istilahnya kecewa. Akhirnya saya mencoba sharing di YouTube, lihat-lihat video YouTube kok bagus, pengen buat video. Habis itu saya lihat-lihat di UNED apa ya, kiranya ada jurusan yang berbau seni, karena saya waktu itu ketika daftar angkatan itu gagal, saya teringat salah satu nasihat dari guru seni saya. Le, awakmu mendingan kuliah ning sing berbau seni ae, apa koyo ibu jadi guru seni. Karena guru saya dulu lulusan dari UNESA, pendidikan seni. Habis itu saya kok kalau mau sekolah jauh-jauh, kasihan orang tua juga, akhirnya sekolah di Jember. Hey, wis, mana yang berbau seni? Akhirnya kepilih, kok ada jurusan baru PSTF, kayaknya juga gak ada hitung-hitungan juga. Akhirnya saya daftar, saya masuk karena PSTF saya dulu pilihan pertama. Pesannya khususnya bagi mahasiswa yang mau lulus atau masih menempuh kuliah di PSTF, jangan bosan-bosan untuk menimba ilmu, istilahnya, karena kita itu ketika membuat film itu bukan hanya secara teoritis, kita itu juga harus kita harus juga mengenal sekitar, kita harus rajin berkomunikasi, juga kita juga jangan istilahnya ojo payah-payah minta nasihat dari orang lain. Kita harus aktif ikut acara, misal masterclass di luar, workshop gitu. Karena sebenarnya ilmu-ilmu itu juga sangat penting bagi kita, khususnya para pembuat film. Karena juga benar apa yang dikatakan Riri Riza, bahwa sebenarnya kehidupan di film itu tidak sebesar apa yang terjadi di kehidupan sebenarnya, bahwa film itu masih kecil untuk menangkap fenomena-fenomena apa yang terjadi di lingkungan kita. Jadi kita harus mempunyai jiwa yang besar, kita jangan sampai istilahnya jangan sampai terlalu istilahnya kita itu kalau jadi orang film jangan terlalu ya putih di orang film aja, kita harus keluar juga dengan dunia yang lain, karena di dunia film itu masih cukup kecil untuk menangkap fenomena-fenomena di lingkungan sosial kita. Secara positifnya itu, saya ketika mungkin berkumpul dengan khususnya orang-orang di lingkungan PSTF, khususnya di FIB ini, dengan lingkungan yang lain, saya merasa di PSTF ini tidak ada sekat-sekat antara orang ini, antara mahasiswa dosen, mahasiswa dengan kakak angkatan, mahasiswa dengan adik angkatan. Kita di sini tuh merasa secara terbuka itu loh. Kalau ada yang salah, ya juga dibenari. Kalau memang itu benar, ya kita buat patokan juga. Jadi di sini saya merasa ada menemukan keluarga baru gitu. Untuk pagelaran film tahun nantinya cek saja atau pantau di Instagram @14project atau Instagram saya AGUGN Kurniawan. Mengenai tempatnya nanti info tanggal dan tempat nanti nunggu kabar saja, patuh aja di Instagram. Jangan lupa subscribe, like semua video-video di channel PSTF Net. Cari buku, saat masalah ini kayak wong kere, aku lah soke. Jangkrik, kayak tok kan ini. Yolah, wong aku soke. Seganding aku, kalau jelokin sama aku, kuat di saat dunia. Soke.
Tri, aja dicoreti kabeh-kabeh to, aku lek ndelok ben ora bingung. Nggih, Mak. Ini aku lulusan SMA, tapi saya kalah pinter karo aku. Masih lulusan SD, ngarek kentir.